her bone is not in her. She's a diamond under. Okay, sekarang di rock shop di Kuta. So sama adik-adik. Ya? Yang ini jadi satu kan? Satu-satulah. Sama adik-adik di Kuta rock shop Kuta. Hello. Kalau datang ke Kuta, orang-orangnya yang dicari yang ini. Tapi ramainya masih lagi libur, masih lagi cuti. So dapat ketemunya sama Subagia. Subagia lagi pipis ke toilet dia. Ke toilet. Okey, yang macam ni lah untuk ke apa? Ke kalau di rock shop hotel di Bali. Ini memang tempat aku kalau beli t-shirt apa semualah. Okey, berapa? Kembali semula ke channel Mr. Cilabai. So hari ini merupakan malam terakhir lah aku berada di Denpasar Bali, di area Kuta ni. Jadi aktiviti aku hari ini more ke kawasan-kawasan yang tanah tinggi, ke Kintamani untuk tengok Gunung Batu dan Gunung Agung. Jadi pagi lagi dalam pukul 9 macam tu dah gerak keluar daripada hotel. Sebelum tu ke Silver Batik, Silver ke Silver, lepas tu Silver Village maksud aku, tengok pembuatan Silver. Lepas tu daripada Silver tu aku ke Painting Village. Dekat situ sebenarnya pergi ke galeri kakak
kakak kepada driver aku Miko. Kakak tu kalau di sini sebenarnya abang. Dari daripada painting punya village gallery, aku menuju ke Kintamani terus untuk lunch di sana. Tengok Gunung Batur dan Gunung Agung. Alhamdulillah cuaca cantik hari ni. Awan pun tak ada, jadi nampak 100% Gunung Batur dan Gunung Agung. Lepas tu lepas lunch lebih kurang dalam pukul 1 lebih, pukul 2 tu dah bergerak ke Tagalalang untuk tour di sawah padi bukit di sana. Tagalalang ni sebenarnya salah satu attraction untuk pelancong yang datang ke Bali. Kalau ikut tour dia orang memang itulah kawasan-kawasan dia. Jadi sebenarnya di Tagalalang ni merupakan aktiviti yang agak lasak lah, bukan lasak lah. Kita kena ikut trail ke tepi-tepi sawah padi tu. Jadi kalau orang yang tak biasa dengan hiking apa semua, aku rasa boleh pitam lah. Sebab kita akan turun bukit melalui batas-batas, tepi-tepi batas sawah. Dan lepas tu akan menuju ke, turun ke bawah, naik atas bukit. Kita ambil gambar dekat sana. Lepas tu nak patah balik tu memang, kalau orang yang macam berbadan besar ataupun memang kurang exercise ni memang akan sempul lah. Alhamdulillah so far cuma aku penat sikit lah berpeluh sebab kurang angin kat kawasan tu. Jadi bila bawa kawan ni dia, kita kena follow rentak dia lah, dia tak boleh push dia. So alhamdulillah berjaya untuk pergi dan balik. Jadi aku ada buat video juga untuk situ nanti. Jadi aku harapkan korang boleh jadikan sebagai rujukan lah, dan kawasan-kawasan salah satu tempat yang akan menarik sana. Dari Tagalalang tu terus menuju ke pembuatan ke ladang kopi luwak. Jadi dekat situ kita akan tengok musang yang dikatakan musang luwak ni. Macam mana rupa dia. Aku dah banyak kali lah ke sini, so kali ni aku pergi lagi sekali. Cuma tempat yang berbeza. Jadi tempat yang aku pergi ni alhamdulillah cantik, luas. Dan penerangan pada tentang pembuatan kopi luwak tu jelas oleh guide yang ada sana. Dan kalau biasanya kalau pergi ke ladang luwak ni, kita akan disajikan dengan sampel-sampel kopi dan teh yang ada di sana. Macam-macam cara, macam jenis yang dicampur selain daripada kopi luwak lah. Mana kalau kata kita nak try kopi luwak, lebih kurang kita akan dikenakan bayaran sebanyak RM50,000 dan RM80,000. So korang boleh test lah kat situ. Untuk test kopi luwak aku tak minum kali ni. Kalau korang nak minum boleh, tapi korang akan bayar lah dalam RM50,000 duit rupiah, bersamaan lebih kurang RM50,000 tu dalam RM15, RM16 lah untuk satu cawan. Okey, boleh kalau untuk nak rasa, untuk experience yang pertama, testnya tu rasanya tu agak bagi aku tak apa minat sebab dia ada rasa-rasa, ada sedikit rasa masam dekat situ. Dan kalau kita fikirkan pembuat penghasilannya tu agak kalau korang fikir tu memang fikir geli lah sebab datangnya daripada najis musang luwak tu. Tapi ada syarat-syaratnya yang ditentukan untuk pembuatannya. So itu bergantung pada korang. Kalau korang was-was, tak perlulah. Ni orang, kalau korang dengar, boleh dengar tu antara orang-orang yang dah mabuk lah kat sini. Tapi jalan sorang-sorang sambil nyanyi-nyanyi happy-happy. Happy hours lah katakan. Tapi aku kat sini tak adalah ikut rentak orang kat sini. InsyaAllah dalam bulan 3 tahun depan aku akan ke sini lagi untuk bercuti dengan wife aku. Ini dah macam annual, kiranya dah annual
annual holiday aku lah dengan wife. Dekat sini tempat aku rehatkan diri dan jumpa adik-adik di sini. Tadi pun dapat jumpa lagi 2-3 orang sebelum balik, dah bagi tahu. Dan adik-adik angkat aku yang lain pun alhamdulillah dapat juga jumpa. Jadi ada seorang tu tak dapat sebab dia punya jadualnya, jadual kerjanya belah pagi sampai pukul 5 petang. So aku tak dapat lah nak jumpa dia. Ni okey, kalau korang dengar bunyi kereta kuda. Kat sini aktiviti malam kalau di sebelah pantai Kuta tu, daripada Hard Rock Cafe tu sampai ke The Stone Hotel, The Stone tu memang kawasan bar lah. So aku jarang nak pergi ke sana bulan malam sebab aku malas nak bertembung dengan orang-orang yang bila dah mabuk ni dia macam-macam hal dia boleh buat. Dia boleh ni, jadi biarkan dia orang kat sana. Aku duduk lepak di kawasan lain lah yang lebih tenang, yang boleh aku buat, aku boleh bercakap kat sini. Jadi ni merupakan salah satulah aktiviti aku melepak sebenarnya. Kebanyakan kawan-kawan aku akan tanya kenapa korang tak bosan ke datang ke Bali. Itu yang ini merupakan aku punya aktiviti aku untuk diri aku dan isteri aku. Kalau untuk berehat, sebab sebenarnya di Bali ni merupakan pulau yang agak besar. Jadi bila pulau besar ni, tak semestinya kita boleh habis dalam masa 4 hari ataupun 7 hari untuk keliling kawasan. Macam aku pun, aku rasa dah banyak kali, sampai rasanya dah lebih dah 12 kali aku datang sini pun sebenarnya masih belum habis lagi. Aku pusing satu pulau Bali. Mungkin tahun depan aku akan pergi tempat-tempat yang baru, yang tapi agak jauh lah daripada Kuta ni, dan mungkin akan berpindah-pindah ke tempat-tempat lain. Itu bergantung pada, tengoklah macam mana kesihatan, dan kalau ada income yang lebih, insyaAllah aku akan pergi dan aku akan review tempat-tempat tu untuk korang. Jadi aku harapkan bulan 3 nanti semuanya akan berjalan lancar dan diberikan kesihatan sebenarnya. Jadi aku harapkan korang terhibur dan dapat information sedikit lah dari travelog aku kali ni, dan ianya boleh dijadikan reference kepada korang, dan korang boleh check out lah bila korang sampai sini. Dan dari segi transport di sini, aku biasanya aku akan menggunakan adik angkat aku, Miku, dekat sini. Dia ni orang Muslim, so pasupi-pasupinya, driver-drivernya ni akan bawa kita pergi tempat makan yang halal. So itu yang senangnya aku bila dengan adik angkat aku ni. Jadi kalau korang ingin datang ke Bali dan Kuta ataupun mana-mana saja di dalam pulau Bali ni nak gunakan transport, korang boleh hubungi aku. Aku boleh rekomenkan pada adik angkat aku ni, sebab dia memang antara pioneer ataupun antara orang-orang yang terawal yang Muslim yang buat transport di Bali ni. Jadi korang tak payah risau bila bab-bab makan. Jadi dia akan suggest tempat-tempat yang halal dan yang bukan yang seperti korang bayangkan sebenarnya. Bila kata Bali susah nak makan, tak, bagi aku di Bali banyak tempat makan Islam sebenarnya, yang Muslim, yang halal. Jadi korang kena pandai cari sebenarnya. Tapi bagi aku, aku dah tahu dah kalau nak makan kat sini ada beberapa spot yang boleh
kalau nak setakat nasi padang tu memang melambak banyak tempat yang boleh korang pergi. Di sini ada Wong Solo, ada Malioboro, Tulang Lunak Malioboro. Lepas tu kalau korang pergi ke kawasan-kawasan yang penduduknya merupakan orang-orang Jawa daripada Kepulauan Jawa, korang boleh dapat makan tempat makan yang halal, masakan-masakan mereka. Jadi sebenarnya korang jangan fikir yang negatif lah dengan Bali ni. Memang Bali ni aktiviti negatifnya ada, tapi itu bergantung pada diri korang jugalah sebenarnya. Kalau korang fikir daripada awal lagi dah fikir nak buat apa, nak buat apa, so nak fikir yang negatif, bagi aku itu salah lah sebenarnya. Di sini sebenarnya aku yang berhiburnya orang lain. Masali-masali yang negara daripada ataupun orang-orang daripada negara-negara luar. Tapi orang-orang kita di Malaysia pun ada kat terikut juga. Pergi ke bar-bar, semua. Tapi kalau aku tak suggest lah. Korang fikir je lah sendiri. Jadi banyak, selain daripada aktiviti yang negatif tu, korang tolak tepi sebenarnya. Kalau korang ikut transportation yang Muslim ni, banyak aktiviti-aktiviti lain yang boleh korang pergi. So jangan fikir yang bukan-bukan sebenarnya. Aku rasa setakat ni saja yang boleh aku sampaikan kat orang tentang aktiviti aku di Bali dan vlog kali ni. Jadi bagi yang korang yang menonton, aku ucapkan ribuan terima kasih kerana menonton vlog aku di trip di Bali ni, 94 hari 3 malam. Dan kalau korang suka, korang boleh like, korang boleh komen, korang boleh share dan korang boleh subscribe channel aku, insyaAllah. Dan tekan loceng untuk notification. Dan kalau ada sebarang pertanyaan tentang Bali, korang boleh komen lah di bawah ni. Dan lepas ni mungkin aku akan travel ke tempat-tempat lain dan aku akan review lagi dan jadikan sebagai konten aku, insyaAllah. So aku harapkan doa korang aku sihat, dan aku juga doakan korang sihat-sihat juga untuk pergi ke tempat dan destinasi yang pernah aku pergi, insyaAllah. So sampai di sini saja, malam terakhir di Bali.